Jajan siomay yuk, gak perlu nunggu abang-abang lewat. Sekarang kamu bisa beli kapan aja dari Ngas Siomay buat stok di rumah. Sudah dapat 10 siomay frozen dan 1 botol bumbu kacang. Ini aku coba yang varian mix. Ada siomay telur dan siomay panjang. Tinggal dikukus aja dan jadi deh. Aromanya wangi banget. Bumbu kacangnya juga ikut dipanasin ya. Bumbu kacangnya tipe yang kental dan masih ada tekstur kacangnya. Jadi bukan yang halus banget gitu ya. Ini tipe siomay yang lembek karena beneran terbuat dari ikan tenggiri. Berasa ikannya, jadi bukan tepung ya. Dan gak amis. Bumbu kacangnya juga enak, tapi kurang asin menurutku. Yuk cobain dan stok di rumah. Biar kalau lagi pengen makan siomay, tinggal kukus sendiri aja deh. Thank you banyak sudah nonton. Sampai ketemu di review selanjutnya ya. Dah.